Pengguntingan pita akan dilaksanakan oleh Bapak Uskup Agung Samarinda, Monsinyur Justinus Harjo Susanto, MSF, dan sekaligus penyerahan kunci kepada Pastor Paroki, Pastor Heri Kiswanto Sitohang, SPD. Maka, sebelum upacara ini dimulai, marilah kita berdoa yang akan dibawakan oleh Ketua Panitia Peresmian dan Pemberkatan Gereja Stasi Hati Kudus Yesus. Marilah kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tritunggal Maha Kudus, Engkaulah asal segala kebaikan, segala perkembangan gerejamu yang kudus. Kami bersyukur karena Engkau berkenan menghimpun umatmu dan menjadikannya sebagai keluarga umat Allah. Pastor Paroki. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita bersyukur bahwa gereja ini telah dibangun dengan selesai dan bagus. Ini termasuk persembahan dari keluarga Zainal Sumali yang sekarang hadir di sini. Maka kunci akan diserahkan kepada saya sebagai tanda selesainya gereja ini, dan kepada saya serahkan kepada Pastor Paroki untuk menerima kunci itu. Mari kita bersyukur kepada Pastor Paroki dan juga Pastor Ikan, Dewan Pastoral Paroki dan juga Dewan Pastoral Stasi Hati Kudus Yesus yang saya kasihi. Kita bersyukur kepada Tuhan atas selesainya bangunan ini. Kita bersyukur, berterima kasih kepada donatur. Dan sekarang tugas saudara sekalian adalah memelihara dengan baik bangunan gereja ini. Tapi ingatlah, yang terpenting adalah bahwa gereja ini sebagai sarana untuk pengembangan iman Anda, iman umat di wilayah ini, di Stasi Hati Kudus ini.
maka jagalah persaudaraan selain menjaga gereja dan memeliharanya dan kerukunan sehati di wilayah paroki ini. Selanjutnya, seluruh umat, broder, para suster, dan tamu undangan, kami persilahkan memasuki gereja yang kita impikan. Pembangunan gedung gereja kita ini dapat berjalan dengan baik dan selesai dengan waktunya atas kuasa Allah dan kebaikannya melalui kemurahan hati keluarga almarhum Bapak Zainal Sumali dan Ibu Jenny Suryati yang hadir pada saat ini. Pemazmur pernah berkata, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah orang yang membangunnya." Hari ini kita berkumpul untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus yang telah menyelenggarakan pembangunan ini. Marilah kita menyatukan rasa syukur kita dalam perayaan Ekaristi Kudus yang akan dipimpin oleh Yang Mulia Bapak Uskup Agung Samarinda Monsinyur Justinus Harjo Susanto, MSF. Marilah kita memasuki liturgi peresmian dan pemberkatan gereja Stasi Hati Kudus Yesus dengan penuh hikmat. Umat dipersilakan berdiri. Thank you.